Barunya banyak, Jan. Ih, bete, bete, bete. Kenapa sih Jakarta tuh selalu panas kalau lagi jam-jam segini? Eh, uh, orang tuh ya di mana mana kalau pulang kantor, adanya tuh pengen ngeliat yang adem-adem gitu kan ya. Udah capek di kantor seharian, gak taunya. Begitu ketemu jalan, mau pulang. Selalu deh, yang namanya macet, bete, panas. Padahal udah sore, tetep aja kayak gitu Jakarta. Gak pernah bisa berubah. Aduh, ada gak sih situ? jalan sebenarnya? Heran. Siapa di situ? Eh, ada kok Ardi. Aduh, oh, jalan kemari macet. Cie. Hmm. macet Jakarta udah baru, tapi masih aja macet. Jakarta belum baru, oh, belum baru. <tuh> baru akan baru. Oh iya, baru akan baru ya. Iya, tapi denger-denger ya. Jokowi sudah menang. Iya ya? Masa sih udah menang? Iya, nggak tahu deh. jadi Jokowi itu sudah menang. Oh gitu? Iya, tapi masih macet jalanan. Jangan tanya sama gua kalau gitu caranya. Aduh, oh yang mau jualan susah. <tuk> Jangankan jualan, ini yang udah kerja di kantoran aja ya, yang harusnya tuh ngadem-ngadem gitu, udah makeup cakep-cakep, tetep aja mesti kena macet kalau pulang. Gimana nggak bete coba? Ya <tuk> sudah, kalau gitu kita sapa aja pemirsa yang ada di rumah ya. Oh iya ya, ya bener juga. <tuk> Halo, Halo pemirsa Binus, Binus TV. TV, kembali lagi dalam acara Rumah Demokrasi. Acara ini disiarkan langsung di www.binus.tv bersama saya Koko Ardi. Dan saya Jeng Sinta dan kami berdua akan menemani Anda sekalian selama 60 menit ke depan. Dan sekarang... Waktunya kita buat bagian teman-teman sekalian camilan sore. Camilan sore? Yuk, ah, dong. beli dari toko Oe aja. Ah, belum dibeli kayaknya. Jadi sebenarnya camilan sore ini lebih cenderung ke camilan yang berbentuk berita. Oh, hmm. lebih ke berita pemirsa. Betul sekali. Gak bisa beli dari toko Oe dong. Uh, kalo oh, jam, jam, eh, kalau mau kayak itu. beli, iya dong. Tuh, tumpah Antis lagi, Jeng. <laughs> <laughs> Makanya beli dari toko Oe, Jeng. Anti tumpah, Jeng. Menjamu tamu, yeah, tamu aduh. itu adalah raja gitu. ya. Jeng ambil tiga, di, di, ambil tuk. empat dituntaskan dulu yang di belakang ini. yang belum diangkut. <laughs> ini buat saya mana? Semua di bawah sini. Ini buat saya kamu nggak usah ya. Aduh. Oh, apa? Itu masih ada tuh. <laughs> ada tuh? Bener tuh. Oh, bisa dilanjut lah. Ya, ya maksudnya artinya uh, itu itu bicara tentang media campaign yang yang terbukti berhasil begitu kan? Tapi kan yang kita lihat saat ini kan bukan bukan persoalan berhasil atau tidaknya, tapi faktanya Jokowi sudah terpilih. Faktanya Jakarta sampai saat ini masih seperti ini. Nah keraguan-keraguan itu kan yang harus dijawab, gitu kan? Artinya. Jokowi sebagai wali kota Solo yang homogen harus bisa menjawab tantangan masyarakat Jakarta futers di Jakarta yang heterogen untuk melakukan satu perubahan besar banyak gitu kan dari mulai infrastruktur sampai kultur infrastruktur itu ya yang tadi dikeluhkan itu kan macet, iya, bising, bising sumpah, Kumu, kemudian kumuh ya kumul. banyak lah sampai trotoar pun jadi lantasan ya, pacu ya. motor kan oh, betul, ya, nah, ya. kita yang lewat di trotoar nah, ya. langsung manjat pohon betul. gitu kan ya, <laughs> kalah kita gitu, sama sama mereka kalah ya, gitu ya. kan para hak kita ya. itu kan betul. nah itu itu yang harus di dijawab begitu kan mungkin di Solo kita nggak menemukan itu tapi betul. di Jakarta itu kita ada temukan ya. sampai gerobak bakso pun juga masalah. ada di atas halte bus gitu kan waduh jadi sebenarnya kita nunggu <laughs> bus atau nunggu bakso <laughs> di situ bakso dari masyarakatnya sendiri mungkin pak ya mungkin makanya artinya kan di situ terjadi ketidakteraturan. Padahal sebenarnya begini, kalau orang itu teratur pasti tertib. Kalau sudah tertib, dia pasti nyaman. Kalau sudah nyaman, pasti aman. Betul. Karena singgungan konflik itu ada di situ gitu. Nah itu yang harus dilakukan oleh Jokowi. Termasuk mengubah kultur birokrat kita yang yang seperti pamong loh. Gitu. Mereka menganggap dirinya itu masih seperti zaman udana, zaman Belanda, raja gitu kan. <laughs> Jadi konsep pelayanan itu hampir, hampir belum telang, ada ya, sampai saat ini iya, gitu betul. kan. Kan kita bisa melihat orang yang pakai seragam PNS itu kan petandang-petenteng, begitu kan kita kita masuk kantor-kantor pemerintah kan, padahal justru kita yang petandang-petenteng, bukan dia gitu. Ya, tapi gaya ya, yang maksimal betul. justru yang di situ ya, yang bukan kita. Ah, okay. Mungkin tambahan juga kali ya, hmm. Mas Firman ya. Kalau kita bicara kota-kota dari segi fashion aja, hmm. itu kan populer. Iya. Ya. Di mana-mana itu, kota-kota itu modern. Kemudian secara filosofi ya, secara filosofi kan manusia kadang-kadang suka terkotak-kotak yeah. yeah. Jakarta yang multikultur yang multi etnik dan itu lambang Indonesia yang bersatu yeah. itu nggak boleh di kotak-kotak yeah. semua yeah. harus yeah. membaur yeah. kalau mau maju ah, betul. itu Kalo Jakarta Baru maju. namanya